melaksanakan kegiatan vaksinasi di SMK Krian 1 dengan sasaran tentunya para siswa-siswa SMK yang sudah mulai pembelajaran tatap muka. Di sini kita memang menyasar kepada para pelajar yang sudah mulai kegiatan tatap muka. Seperti kita ketahui, dengan diterapkannya tatap muka secara langsung, tentu ini kita harapkan para pelajar ini sehat, guru-gurunya, pengajarnya sehat, dan masyarakat di lingkungannya sehat.